Kami sempat melawat salah sebuah kilang roti di sini. Kilang ini dibiayai oleh organisasi dari luar bagi menampung permintaan makanan asasi kepada rakyat Halab. Kemungkinan dengan lawatan ini, Malaysia Lifeline for Syria akan membina dan beroperasi untuk meringankan beban penderitaan rakyat Syria. Saat malam hampir menjelang, kami dibawa ke sebuah tempat yang ketika itu sedang berperang. Ini merupakan kawasan panas atau kawasan barisan hadapan bertempur bagi tentera kebebasan Syria. Ketikan panas datang. Tempat persinggahan kami merupakan yayasan untuk pemuda-pemuda yang bergelar guru. Yayasan ini dikenali sebagai Jana Foundation. We working here in the places, free places in Aleppo. We work with the students to help them to forget the war here in Syria. We established some schools in Jana. Our foundations. Kami tertarik dengan lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh anak-anak Syria ini. Ia sebenarnya nukilan luahan mengenai apa yang berlaku di sini. We let students to say what in their minds. We don't force them to say anything. So this one example, when students draw our flag, the free flag in Aleppo. Because we believe in freedom. If we believe in freedom, we have to say to the students, say what your opinion. Hari terakhir kami di Bandar Halab. Kami difahamkan selepas solat Jumaat akan diadakan demonstrasi jalanan bagi membantah kekejaman yang berlaku di Sungai Kiwak, Aleppo. Sejujurnya, kami takut untuk menyertai mereka kerana bimbang akan keselamatan kami. Ini kerana pernah terjadi tentera rejim menggugurkan bom ketika rakyat membuat demonstrasi seperti ini. Semangat yang ditunjukkan oleh mereka memberi kekuatan kepada kami menyertai demonstrasi ini. Kami tinggalkan Bandar Halab dengan kesayuan. Kegigihan dan kecekalan rakyat Syria, walaupun dalam konflik peperangan, mereka tetap meneruskan hidup tanpa ada rasa ketakutan. Kemesraan dan senyuman mereka menjadi kekuatan kepada kami. Setelah pelbagai bantuan dikenal pasti, misi kemanusiaan seterusnya pasti akan diteruskan dalam membantu meringankan penderitaan rakyat Syria. Berdasarkan pemerhatian kami di kedua-dua tempat, di Azaz dan juga Aleppo, ya, banyak lagi tempat yang mengalami keadaan yang sama seperti di Aleppo. Tapi khususnya untuk Malaysia Lifeline for Syria, insyaAllah kita akan memfokuskan kepada dua tempat ini, iaitu di Azaz dan juga Aleppo, di mana kita akan memberi tumpuan kepada projek pendidikan dan juga projek relief, iaitu bantuan kecemasan kepada mereka yang memerlukan di Syria. Kita akan cuba untuk membantu membina semula sistem ataupun sistem pendidikan di Azaz dan juga Aleppo, memberi bantuan asas supaya anak-anak di Syria ini mendapat pendidikan yang baik, seterusnya membina generasi yang bertamadun, insyaAllah. Ayo, bantulah saudara-saudara seagama kita. Ada hadis menyebut tentang persaudaraan Islam daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan orang-orang Islam, maka ia tidak termasuk dari kalangan mereka. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam perlu cakna terhadap orang Islam yang lain. Doakanlah mereka, bantulah mereka. Mereka sangat memerlukan pertolongan.
Semoga rakyat Syria mencapai kebebasan pada masa akan datang. Kami tinggalkan rakyat Syria dengan pengalaman yang berharga dan tidak akan kami lupakan sampai bila-bila. Harapan kami di Malaysia Lifeline for Syria, kami mengharapkan sokongan dan juga bantuan tidak berbelah bahagi daripada rakyat Malaysia, yang kami yakin rakyat Malaysia mempunyai jiwa dan juga perasaan belas yang sangat besar kepada mereka yang berkeperluan di Syria. Mereka ini adalah umat kita, mereka ini adalah saudara-saudara kita, maka bantulah mereka demi membina masa depan yang lebih baik agar mereka dapat meneruskan kehidupan seperti yang diidamkan oleh mereka, iaitu kehidupan yang bebas, maruah mereka terpelihara dan keluarga mereka, keselamatan mereka terjamin, insya-Allah. Semoga persaudaraan Islam kami tetap utuh walaupun jauh beribu batu. Hanya doa mengiringi perjuangan mereka. We will meet you in Free Syria in future. Welcome. Marilah kita mengambil iktibar dari apa yang dibincangkan dan dipaparkan. Juga, marilah sama-sama kita berdoa agar kemelut kemanusiaan di bumi Syria akan segera berakhir. Jumpa lagi di minggu hadapan dalam Majalah Islam, Kisah Anda, Inspirasi Kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, hari ini Syria berdarah, merahlah tanah Anbiya. Aku ingin kembali ke laman Umayyah, bertakafur di wakaf Al-Ghazali. Dari masjid